Tank Kohong Tian yang terletak di Jalan Karya Baru, Talang Buru KM 7 Palembang menggelar bakti sosial membagikan 32,3 ton beras kepada warga Kota Palembang khususnya di seputaran Klenteng. Jumat 19 Juli 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus memberikan beras secara simbolis Kapolresta Palembang Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono, SIK MH, Pembimbas Muda Kemenang Sumsel Aris Jayanto, Ketua PT Telekomda Sumsel Ake, Kapolsek Sukarame, Kompol M. Ikang Ade Saputra SIK MH, Lurah Alang Lebar, Ketua Klenteng Kohong Tian Arifin, dan Pengurus Klenteng Kohong Tian. Tentunya dengan ulang tahun dewa kita cinta ini, Bapak dan sekalian dapat berbagi kebahagiaan diikuti dengan rasa syukur, karena setelah Bapak dan sekalian mengikuti rakyat sembahyang berdoa kepada dewa dan Tuhan yang Maha Esa, Bapak dan sekalian sore hari ini akan bersama-sama menikmati sajian makan sore diikuti dengan pembagian beras. Tentunya dengan sukacita pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyantap makan sore. Semoga makanan yang kita makan, makanan yang sehat, bergizi, dan selalu mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa Allah SWT. Demikian juga diberkati. Demikian juga pada sore hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan aksi sosial pembagian beras kepada Bapak dan sekalian masyarakat yang membutuhkan dari fokus kota ini. Dengan berbagi ini, semoga kita bisa bersuka kita semakin menjalin ikatan batin yang baik, sehingga kita semua sama keluarga-keluarga Partai Demokrat betul-betul bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita yang kita rasakan pada sore hari ini. Demikian Bapak dan sekalian yang terhormati, sambutan dari saya selaku Kapolres Palembang. Kami berharap pada kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Dan yang terpenting adalah kita bisa berbahagia bersama dalam penyambutan bagian kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan dari Kopi Kondaya.
Wali Wabarakatuh. Yang sudah menyediakan tempat beserta sudah menyediakan